Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Al-Basit fi Usulil Nahwi wa Madarisihi. Rabi'an kalamul Arab, yang keempat, kalamnya orang Arab. Kalamnya orang Arab itu secara garis besar ada dua, ada syair, ada nathar. A. Asy'aru, syair. Li syi'ari ahamiyatun kabiratun, syair memiliki urgensi yang besar. Fahuwa, adapun syair Diwanul Arabi adalah kumpulan puisinya orang Arab. Wabihi, dengan syair hufidhat, terjaga al-ansabu, apa beberapa nasab. Wa'urifat, dan dikenali al-ma'athir, apa kemuliaan turun-temurun. Wa minhu, dan dari syair tu'ullimat, dikaji al-lughatu, apa bahasa. Wahuwa, sedangkan adapun syair hujjatun adalah hujjah. Fima, pada sesuatu askala, yang memberikan keiskalan, memberikan polemik, apa ma min gharibi kitabillahi jalla thana'uhu, dari kegharipan Al-Qur'an, berupa kegharipan Al-Qur'an atau kitabullah jalla thana'uhu. Wa gharibi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kegharipan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa gharibi hadithi sahabatihi wa tabi'in, dan kegharipan hadisnya para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in, dan para tabi'in. Pada paragraf ini ada pemahaman kalamul Arab yang pertama adalah syair. Syair ini punya urgensi yang besar. Apa syair itu? Kumpulan puisinya orang Arab. Dengan syair itu kemudian nasab-nasab, penisbatan-penisbatan itu terjaga. Kemudian kemuliaan yang turun-temurun itu dikenali. Dari syair ini juga kemudian bahasa dikaji. Syair adalah hujjah pada suatu yang menjadikan iskal, menjadikan polemik, tidak bisa dipahami. Apa itu? An-gharibi kitabillahi, kegharipan Al-Qur'an, kegharipan hadis Nabawi, kegharipan hadisnya sahabat dan tabi'in. Ada beberapa kegharipan-kegharipan yang kita tidak paham. Nah, syair ini bisa memecah kebuntuan itu. Artinya apa? Bahasa yang tidak kau pahami dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, atau asarnya sahabat, atau asarnya tabi'in, dengan masuknya kaum untuk memahami syair-syair Arab, maka kebuntuan-kebuntuan itu nanti bisa kamu selesaikan, bisa kamu urai seperti itu. Karena syair ini termasuk bahasa yang betul-betul asli dari orang Arab. Cuma syair ini nanti ada levelnya. Ada level 1, level 2, level 3, sampai level 4. Seperti apa? Kita lanjutkan. Wa kana ada Ibnu Abbas, siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, idza su'ila, jika ditanya siapa Abdullah bin Abbas, an syai'in, tentang sesuatu, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, ansyada, maka menembangkan siapa Abdullah bin Abbas fihi, pada soal itu, syi'ran, pada syair. Walidha, oleh karena ini, yu'addu, dinilai, yu'addu, dianggap, asyiru, apa syair, masdaran, sebagai sumber muhimman yang pokok, yang penting. Masdaran, sebagai sumber muhimman yang penting, min masadiril istishhadi, dari beberapa sumbernya pengistishhatan, li ulama illughati wan nahwi, bagi ulama bahasa dan ulama nahwu. Walakin, tetapi istishhaduhum, adapun pengistishhatan mereka, bi, dengan syair, lam yakun mutlaqan, adalah tidak mutlaq. Lianna ulama al-arabiyyati, karena sesungguhnya ulama bahasa Arab, qasamu, adalah membagi siapa ulama al-arabiyyah, asy'ara, pada syair, wa kalam al-arabi, dan kalamnya orang Arab umuman secara umum, min haythul istishhadi, dari aspek pengistishhatan, ala arba'i tabaqatin, atas empat beberapa level. Al-ula, level pertama, asy'ara'ul jahiliyun, adalah para penyair jahiliyah. Wahum, sedangkan adapun asy'ara'ul jahiliyun qablal islami, adalah sebelum Islam masuk. Kamri'il Qais, seperti penyair Imri'il Qais, wal A'sha, dan A'sha.
Wasaniyatu, dan level yang kedua al-mukhadramun adalah al-mukhadramun. Wahum, sedangkan adapun al-mukhadramun alladzina adalah orang banyak. Adraku, yang menemukan siapa alladzina? Al-jahiliyata, pada masa jahiliyah. Wal-islama, dan masa Islam. Kalubayt, seperti lubayt. Wal-hisan, dan hisan. Wal-thalithatu, yang ketiga, level yang ketiga, al-mutaqaddimuna adalah al-mutaqaddimun. Wayuqalu, dikatakan lahum kepada al-mutaqaddimun, al-islamiyun, apa al-islamiyun. Al-mutaqaddimun ini dijuluki juga dengan al-islamiyun. Alladzina, orang banyak. Kanu, yang ada siapa alladzina? Fi sadril islami, dalam permulaannya Islam. Kejarir, seperti jarir. Wal farazdak, dan al farazdak. Warabi'atu, level yang keempat, al-muwallidun, atau ada juga yang mengatakan al-muwallidun. Wa yuqalu, dikatakan lahum kepada al-muwallidun al-muhdatsuna, apa al-muhdatsun? Jangan sampai salah. Al-muhdatsun ini adalah lawan dari al-mutaqaddimun, atau ulama bahasa generasi terakhir itu al-muhdatsun. Wa hum, sedangkan adapun al-muhdatsun, man adalah orang-orang, ba'dahum, setelahnya al-islamiyun. Kabasar bin Barak, seperti Basar bin Barak. Wa Abi Nuwas, dan Abi Nuwas. Kada, seperti ini. Ini sudah bisa dipahami, tidak usah saya jelaskan. Waqad ajma'a, sungguh telah bersepakat an-nuhatu, siapa? Para ulama nahwu wal lughawiyuna, dan para ulama bahasa. Alal istishhadi, atas pengistishhadan. Bisu'ara'i tabaqatil ula, dengan para penyair level pertama. Wasania, tidak yang kedua. Walakinnahum, tetapi mereka, ikhtalafu, adalah berselisih siapa mereka. Biusu'ara'i tabaqatil thalithati, dengan para penyair level ketiga. Ayat Islamiyah, yaitu yang dimaksud adalah al-islamiyun atau al-islamiyah. Wasahih, sedangkan adapun yang benar, sihatul istishhadi, adalah sahnya beristishhad bikalamiha, dengan perkataannya syu'ara at-tabaqah ats-tsalitsah atau al-islamiyun. Amma at-tabaqatu ar-rabi'ah, adapun level yang keempat, wahia, sedangkan adapun at-tabaqatu ar-rabi'ah, tabaqatu syu'ara al-muwallidin, adalah levelnya para penyair al-muwallidin atau al-muwallidin. Falam yuhtajja, maka tidak dijadikan hujjah bisyairihim, apa dengan syairnya mereka al-muwallidin atau al-muwallidin. Ghayra anna az-zamakhshariyah, hanya saja Imam az-Zamakhshari istashhada, adalah berargumen siapa az-Zamakhshari, beristishhad siapa az-Zamakhshari, bisyawahida, dengan beberapa dalil, min syairil muhdatsina, dari syairnya al-muhdatsin. Al-muhdatsin lawan dari al-mutaqaddimin, kita kenal dengan mutaakhirin, ulama mutaakhirin, tapi dalam ilmu lughah. Amsali Abi Tamam, seperti Abi Tamam. Wa kana ada akhiru man, siapa akhirnya orang? Yuhtaju, yang dijadikan hujjah. Bisyairihi, apa dengan syairnya man? Bil ijma'i, dengan ijma'nya ulama. Ibrahima ibn Harma adalah Ibrahim bin Harma. Alladhi khatama, yang mengakhiri al-asmu'i, siapa al-asmu'i? Bihi, dengan man, asy'ara, pada syair. Wa qad waqafa, sungguh berhenti, bersikap. Ad-dukturu as-samirai, siapa doktor as-samirai? Min asy-syahid asy'ari, dari dalil syair. Waqfata syakkin, dengan sikap keraguan. Waribatin dan kebimbangan. Walam yartadihi, dan tidak meridai siapa doktor as-samirai pada as-syahid as-syari, asasan, sebagai dasar. Libina'il qaidatin nahwiyyati salimati, atas untuk bangunan kaidah nahwu yang selamat. Idza qala, karena berkata siapa doktor as-samirai, inna syahid as-syari, sesungguhnya dalil syair da'ifun, adalah lemah. Walau ja'a kathiran, meskipun datang apa syair kathiran, banyak.
Wadhalika hal itu lima karena sesuatu taqtadi yang menuntut hibada ma lughatu syi'ri apa bahasanya syair min tarkhisatin berupa dispensasi keringanan wa tajawuzatin dan beberapa pelanggaran litajia agar datang apa lughatu syi'ri sa'irata sesuatu yang berjalan alal wasni pada wazan al-ma'ruf yang dikenal ala anna kulla hadhi atas semua ini alla aiba tidak ada aib mimma dari sesuatu wasa'at yang memperlebar apa lughatu syi'ri fin nahwil arabi dalam nahwu Arab lianna karena sesungguhnya lughatu syi'ri a'tathu adalah memberikan apa lughatu syi'ri hu pada an-nahwil arabi ma pada suatu laisa yang tidak ada apa ma minhu dari an-nahwul arabi. Saya langsung menjelaskan sikapnya Dr. As-Samirai. Sikap yang disampaikan oleh Dr. As-Samirai terkait dengan dalil syi'ir ini, beliau itu berada dalam sikap yang bimbang, ragu, dan beliau termasuk yang tidak menerima jika syi'ir ini dijadikan dasar untuk membangun kaidah nahwu yang benar. Karena beliau berkata, sesungguhnya dalil syi'ir ini adalah lemah. Walau ja'a katsiran, meskipun banyak syi'ir itu. Kenapa? Wa dzalika lima taqtadihi lughatu syi'ri min tarkhisatin. Karena bahasa syi'ir ini dia itu memiliki satu penyakit, kalau mau dikatakan penyakit dalam bahasa saya. Apa itu? Selalu menuntut keringanan-keringanan yang aslinya tidak boleh, boleh. Kan begitu. Sehingga ada terkenal dalam bahasanya anak santri darurat syi'ir, kan begitu. Dan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran sebenarnya. Tujuannya apa? Karena nanti syi'ir itu kenapa kok sering melaksanakan tarkhisat, peringanan-peringanan dan pelanggaran-pelanggaran yang asalnya sudah baku, kena syi'ir akhirnya tidak baku lagi. Di situ tidak bisa disalahkan litaji'a sa'iratan alal wazni agar bahasa syi'ir itu datang sesuai dengan wazannya, berjalan dengan sesuai wazan yang sudah dikenal. Kan wazannya jelas itu ada buhur kan begitu, ada qawafi, kemudian di situ wazan-wazannya juga beragam, harus sesuai dengan itu. Nah, semua ini alla aiba mimma wasa'at fi nahwil arabi. Sebenarnya tidak celah, termasuk suatu yang menjadikan nahwu Arab ini akhirnya meluas. Nahwu Arab ini diperluas oleh syi'ir itu sendiri karena bahasa syi'ir akan memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari nahwu Arab. Jadi syi'ir ini karena memang memperlebar, akhirnya dia memberikan sesuatu yang bukan aturan nahwu Arab. Kita lihat saja ketika bentrok dengan syi'ir, akhirnya lunak sudah undang-undang itu. Kalau mau jujur dengan bahasa simpel dikatakan lemah, tapi juga tidak bisa dicela. Justru dengan adanya syi'ir ini nahwu Arab ini lebih lebar jangkauannya. Wali ahli lughati manhajuhum, ahli bahasa memiliki manhajuhum, metode fikhtiar syahid syi'ri dalam memilih dalil syi'ir. Huwa ghairu ma najiduhu indan nuhah, adalah suatu yang tidak kami temukan pada ulama nahwu. Kama yara ad-Dr. As-Samirai, sebagaimana yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Dr. As-Samirai. Wa fi dhalika, dalam hal itu qala, ia berkata, fa in kana asyahidu syi'ri dalilan istiqra'i wa tangtir. Fa in kana, jika ada asyahidu lughawi apa dalil bahasa, dari dan istiqra'i adalah dalil penelitian buat tangkiri dan pemahatan. Nah, kayak gini dipaham. Falam yakun, maka tidak ada nadhirhu apa sesuatu yang menyamai asyahid al-lughawi, asyahidun nahwi, syahid al-nahwi. Dalilan adalah sebagai dalil lil istiqra'i al-wafi, pada penelitian yang memadai. Fa'idah taja, jika butuh al-nahwi siapa orang alim nahwu ila syai'in pada sesuatu azza yang menyulitkan, fa'ilnya di belakang, alaihi pada an-nahwi ayyal qawm apa menemukan siapa an-nahwi hu pada syai' fi kalamil arabi dalam ucapannya orang Arab,
amada, maka menuju siapa an-nahwi, ila Zaidin pada saya, wa Amrin dan Amr, wa Hindin dan Hindun, wa khasamahum, dan mendebat siapa an-nahwi hum kepada mereka semua. Fatadaratu, lalu saling menyerang siapa mereka, al-nahwi atas nahwu, alladzina almasuh, yang menyentuh siapa kita hu pada ilmu nahwu, fi kutubin nahwi, pada beberapa kitab-kitab nahwu. Terkait dengan hal itu, Dr. As-Samirati berkata, jika dalil bahasa itu adalah dalil penelitian, dalil pemahatan, pengukiran, maka ada sesuatu yang menyamai asyahid al-lughawi, yaitu asyahid nahwi. Syahid nahwi ini tidak menjadi dalil untuk penelitian yang memadai. Tidak cukup kalau untuk urusan nahwu. Loh kok bisa? Karena orang alim nahwu itu, jika membutuhkan pada sesuatu yang ia sendiri sulit untuk menemukannya dalam kalamul Arab, maka ia itu nanti akan mendatangi Zaid, Amr, Hindun, dan dia akan mendebati mereka semua itu. Akhirnya terjadi perdebatan antara mereka atas nahwu yang sudah kita sentuh atau sudah kita kaji, kita temukan dalam kitab-kitab nahwu. Waqala, berkata siapa Dr. As-Samirai, muntakidan dalam keadaan mengkritik asyahidah pada dalil, alladhi ja'a, yang membawa bi dengan alladhi, annuhatu siapa ulama nahwu, dalilan sebagai dalil ala ziyadati kana, atas tambahannya kana, baina harfil jarri, antara huruf jar wa majrurihi, dan majrurnya harful jar. Wa ma adhunnu, tidak menduga siapa saya, annaka, bahwasannya kamu, law istaqaraita, jikalau meneliti siapa kamu al-arabiyata, pada bahasa Arab, fi kutubia, dalam kitab-kitab Arabiyah, al-matbu'ata, yang tercetak, wal-makhtutata, yang masih berbentuk manuskrip, mimma, dari sesuatu, tastamil, yang meliputi alaihi, pada ma khazainu dunya, apa harta simpanannya dunia, wa ajidu, dan menemukan siapa saya, nadhiran, pada suatu yang menyamai, lihadal baiti, pada bait ini, al-mudadikil arkan, yang merusak, mengikis pada rukun-rukun ini, sendi-sendi ini. I'tabada, berpijak al-muhatu siapa ulama nahu ala syiri, pada syair, aktara minal nathar, lebih banyak daripada nathar, li'anna nathra yatadawaluhu kullun nasi fi syu'uni hayatihim al-amal, karena sesungguhnya nathar itu yatadawuluhu, saling bergantian, artinya saling memakai, hu pada nathar, kullun nasi, siapa semua manusia, fi syu'uni hayatihim, dalam urusan kehidupan mereka, al-amati, yang umum. Lakin syi'ru bima lahu min khususiyatin fi mawaqifihi wa ta'biratihi aqrabu ila muradil ulama. Lakin tetapi asy'aru, adapun syi'r, bima lahu, bima, dengan sesuatu, lahu, yang dimiliki syi'r, lahu, yang menetap pada syi'r, min khususiyatin, berupa kekhususan, karakteristik, fi mawaqifihi, dalam beberapa situasi atau kondisinya, wa ta'biratihi, dan pengungkapannya, aqrabu, adalah lebih mendekati, ila muradil ulama'i, pada kehendaknya ulama. Hadza, adapun ini, fadlan, apalagi, an anna mahfudzal qabaili, dari penjagaannya para kabilah, min turatsiha, dari warisannya al-qaba'il al-lughawi, warisan yang bersifat kebahasaan. Kana minasy'ir minan nathar, warisan itu dari syair bukan dari nathar. Wa farada, mewajibkan zalika, apa hal itu, ala dirasatihim, atas pengkajiannya mereka, hadza taba' asy'ari, pada stempel syair ini. Wa kanat ada asyawahidu syi'riyah, apa dalil-dalil syi'r, hiya adalah, adapun asyawahid asy'ariyah, imadun nuhati, adalah
tiangnya para ulama nahwu fi taq'idi qawaidihim, dalam mendudukkan beberapa kaidah-kaidah mereka. Wa qad dhalla, sungguh telah menetap annuhatu, siapa ulama nahwu yatawarasuna, mereka saling mewarisi hadhihi syawahida, pada dalil-dalil ini, jailan isra jailin, generasi setelah generasi atau generasi demi generasi. Ahadu, dan menempatkan siapa annuhat ha pada asyawahid asyariyah, min anfusim, dari diri mereka, makanan pada kedudukan alian yang tinggi, yatawafaluna, yang saling memenuhi siapa mereka, ala syarhiha, untuk menjelaskan asyawahid asyariyah. Wayarhuna, dan meriwayatkan siapa mereka, al-wujuha, pada beberapa aspek, fi ahkamnya, dalam beberapa hukumnya, asyawahid asyariyah. Wayufridunaha, dan menyendirikan siapa mereka, ha pada asyawahid asyariyah, bisyarhi, dengan penjelasan, watahlili, dan analisis, ka khizanatil adab, sebagaimana kitab khizanatil adab lil Baghdadi, karyanya Imam Al-Baghdadi. Sudah jelas ini. Wa mu'zamul qawaidi an-nahwiyyah, adapun mayoritas kaidah-kaidah ilmu nahwu, ustumbita, digali min masadiril ihtijaji, dari beberapa sumber penghujjahan al-lughawi yang bersifat kebahasaan, al-ma'rufati, yang terkenal. Wa badahiyun, tanpa pikir panjang, anna hajmal qawaidi, bahwasannya volume beberapa kaidah, allati uwila 'alaiha, yang dijadikan pijakan, ala asali bisyari, atas beberapa retorika syair, aktsaru, adalah lebih banyak, min ghairiha, daripada yang lain. Wa kana ada asyur, apa syair, huwa, adalah adapun syair, al-masdarul awalu, adalah sumber yang pertama, lil istishhadi, untuk pengistishhadan, summa ya'ti, kemudian datang, min ba'dihi, setelahnya syair, al-Qur'anul Karim, apa al-Qur'anul Karim, wa kalamul Arabi, dan ucapannya orang Arab, min khutabin, dari beberapa khutbah, wa nasrin, dan nasar, wa amsalin, dan masal, wa tasaffuhi kitabin, adapun menelaah kitab manapun, min kutubin nahwi, dari beberapa kitab nahwu, yu'akidu, adalah menegaskan, apa tasofu, hadihil haqiqata, pada kenyataan ini. Jadi kalau bukan contoh, dan menurut saya bisa dipahami, saya tidak akan menjelaskan. Wa yu'addu, dianggap asyiru, apa syir, masdaran, sebagai sumber muhimman yang penting, min masadiri dirasatil logawiyati, dari beberapa sumber studi kebahasaan, wan nahwiyah, dan ilmu nahwu, fahuwa, adapun syair, al-mambau, adalah sumber, az-zakhiru, yang meluap, alladhi, yang tustaqa, diperoleh, minhu, dari syair, al-ahkamu, apa beberapa hukum, wad-dawabitu, dan beberapa batasan, min ajri antakuna, demi keberadaan, lughatu syi'ri, apa bahasanya syair, khususan, secara khusus, wal lughatul arabiyyah, dan bahasa Arab umuman, secara umum, muhafazatan, adalah suatu yang terjaga, ala safaiha, atas kejernihannya bahasa syair dan bahasa Arab al-lughawiyyi, yang bersifat kebahasaan. Wa khasyatan, karena takut, antasyubaha, menodai, ha pada lughatul syi'ri wal lughatul arabiyyah syawaibul ajma, apa beberapa noda atau airnya pelat, ja'alu, menjadikan siapa mereka, muntasafal qarni tsani, pada pertengahan abad kedua al-hijri, dua hijriah, nihayatal ihtijaji bisyari, pada ending, akhir penghujan dengan syair, wa yu'addu, dan dianggap Ibrahim ibn Harma, wa yu'addu, dan dianggap Ibrahimu ibn Harmata, siapa Ibrahim bin Harma, akhir syuara, adalah akhir para penyair, alladzina, yang yuhtaju, dijadikan hujah, bisyairihim, apa dengan syairnya syuara. Hada, adapun ini, idha kana, jika ada asyara, apa syair, mimma, termasuk sesuatu,
adalah sesuatu yu'rafu yang diketahui qa'iduhu siapa pembicaranya. Amma idza lam yakun, jika tidak ada. Amma idza lam yakun, jika tidak ada apa syair yu'rafu qa'iluhu, adalah diketahui siapa pembicaranya, fala yuhtajju bihi, maka tidak dijadikan hujah apa syair, khaufan, karena takut min ayyakuna, dari keberadaan syair limualladin, karyanya muallad, au mimman, atau karyanya orang, la yusaku, yang tidak terpercaya, bifasahatihi, la yusaku, yang tidak dipercaya, bifasahatihi, apa dengan kefasihannya man. Wa ma'ahada, bersamaan dengan ini, najidu, menemukan siapa kami, fi kitab Sibawaihi, pada kitabnya Imam Sibawaihi, khamsina baitan, pada 50 bait, la yu'rafu, yang tidak dikenali, qa'iluha, siapa pembicaranya, khamsina baitan, wahia, sedangkan ada pun, khamsina baitan, tu'addu, adalah dinilai, hujjatan, sebagai hujjah, fi kutubin nahwi, pada beberapa kitab nahwu. Wadzalika, adapun hal itu, kenapa kok bisa dijadikan pijakan, lisiqatihim, karena percayanya mereka, bisibawaihi, dengan Imam Sibawaih, wata'akudihim, dan menguatnya mereka, min sidqihi, atas kejujurannya, kebenarannya Sibawaih, wa amanatihi, dan terpercayanya Sibawaih, wa adalatihi, dan keadilannya Sibawaih. Fa innahu, karena sesungguhnya Sibawaih, mausufun, adalah disifati, bisiqati, dengan terpercaya, wal amanati, dan amanah, wal adalati, dan adil. Wa qassama, membagi ulama'ul arabiyyati, siapa? Ulama' bahasa Arab, asyu'ara'a, pada para penyair, ala arba'i tabaqatin, pada empat beberapa tingkatan, empat beberapa level. Al-awwal, syu'ara'u asrimma, adalah para penyairnya masa apapun, qoblal islami, yang menetap sebelumnya Islam, sebelum Islam masuk. Wahum, sedangkan adapun syu'ara'u aslima, alladzina, adalah orang banyak, lam yudriku, yang tidak menemukan siapa alladzina, al-islama, para Islam, min amthali imri'il qais, seperti imri'il qais, wal-a'sha, dan al-a'sha. Athani, yang kedua, asyu'ara'u, asyu'ara'u adalah para penyair, al-mukhadramun, penyair mukhadramun. Wahum, sedangkan adapun asyu'ara'ul mukhadramun, alladzina, adalah mereka, asyu, yang hidup siapa alladzina, fi aslimma, pada masa apapun, qoblal islami, sebelum masuknya Islam, wa adraku, dan menemukan siapa mereka, al-islama, pada masa Islam. Min amthali lubayt, seperti lubayt, wa hisan, dan hisan, wa hasan, dan hasan. Al-thalithu, yang ketiga, asyu'ara'u, adalah para penyair, al-mutaqaddimun, syu'ara' al-mutaqaddimun. Wa yuqalu, dikatakan lahum, kepada syu'ara'ul mutaqaddimun, al-islamiyun, apa julukan al-islamiyun. Wahum, sedangkan adapun asyu'ara'ul mutaqaddimun, alladzina, adalah mereka, asyu, yang hidup siapa alladzina, fi sadril islami, dalam permulaan Islam, min amsali jarir, seperti jarir, wal farasdak, dan farasdak. Al-Rabi, yang keempat, asyu'ara'ul muwalladun, atau asyu'ara'ul muwallidun, adalah para penyair al-muwallidun. Wa yuqalu, dikatakan lahum, kepada asyu'ara'ul muwallidun, al-muhdathun, apa julukan al-muhdathun. Wahum, sedangkan adapun asyu'ara'ul muwallidun, alladzina, adalah mereka, ja'u, yang datang siapa alladzina, ba'd asyu'ara'i, setelah para penyair, al-mutaqaddimina, yang sudah mendahului, yang sudah berlalu, al-mutaqaddimin, min ha'ulahi, diantara mereka, Bashar bin Barat, wa Abu Nuwas. Wa qad ajma, sungguh telah bersepakat, an-nuhatu, siapa ulama nahu, ala anna tabaqatayn al-awwaliyaini, bahwasannya dua tingkat yang pertama, yasihsah al-ihtijaju, apa berhujjah, bi syi'rihima, dengan syair keduanya. Amma tabaqatu tsalitsatu, adapun level yang ketiga, fasahihu, maka adapun pendapat yang sahih, ayyustashhada, adalah dijadikan istishhad, bi syi'riha, apa dengan syairnya, at-tabaqatu tsalitsah.
Wa amma at-tabaqatu ar-rabi'ah, adapun level yang keempat, fasahihu, maka adapun kaul yang sahih, adamul istishhadi, adalah tidak adanya pengistishhadan bi syi'riha, dengan syairnya at-tabaqatu ar-rabi'ah. Wa li sa'ilin ay yas'al, seorang yang bertanya akan memiliki pertanyaan. Hal iltazama ar-radi bil muddati az-zamaniyah allati aqarraha an-nuhat, apakah ar-radi ini akan berpijak dengan masa, bil muddah, dengan masa az-zamaniyah yang bersifat masa, allati aqarraha an-nuhat, yang diakui oleh ulama nahwu, au annahu, atau bahwasannya ar-radi tasama bidzalik, justru memberikan keringanan dengan hal itu. Wal haqqu, adapun yang benar, annarradiya, sesungguhnya ar-radi, lam yaktasir, tidak membatasi, ada syi'ri syu'ara at-tabaqati tsalats, pada syairnya para penyair tiga level, al-mujma'i alaiha, yang telah disepakati, fahasbu saja, bal dzakara, bahkan ar-radi menjelaskan, fi syarhi, dalam penjelasannya, syi'ran, pada syair, li syu'ara at-tabaqati ar-rabi'ah, karyanya atau miliknya para penyair tabaqah yang keempat. Fahuwa dia yadhkuru, menjelaskan syi'rahum, pada syairnya syu'ara tabaqah rabi'ah, ala sabilil istiqnas, atas jalan senang, awil istitarat, atau cuma hanya menyampaikan, awil ihtijaj, atau penghujjahan. Faqad ihtajja, sungguh telah berhujjah siapa ar-radi bi syi'ri Bashar bin Barat, dengan syairnya Bashar bin Barat, wal Husain bin Matir, dan Husain bin Matir, wa Asja' as-Salami, dan Asja' as-Salami, wa Rabi' ar-Raqqi, dan Rabi' ar-Raqqi, wa Ibn Durayd al-Lughawi, dan syairnya Ibn Durayd al-Lughawi, wal Mutanabbi, dan syairnya al-Mutanabbi, wa Ibn Sina al-Faylusuf, dan syairnya Ibn Sina tokoh filsafat. Wahtajja, dan berhujjah siapa ar-Radi aidan, juga bi syi'ri syu'ara'a, dengan syairnya para penyair majhulina, yang tidak dikenali. Wa nakhtaru, kami memilih, min tarjih ar-Radi an-Nahwi, dari pentarjihnya Imam ar-Radi an-Nahwi, yang bersifat ilmu nahwu, ala wafqi syi'ri ma yali, sesuai dengan syair sebagaimana berikut. Jawazu wuku'i khabari kana fi'lan madiyan min duni qat, bolehnya jatuhnya khabarnya kana berbentuk fi'il madi tanpa disertai dengan qad. Fi hadhil mas'alati madhabani, dalam masalah ini ada pun dua madhab. Jawazu wuku'i khabari kana fi'lan madiyan min duni qad, bolehnya jatuhnya khabarnya kana berbentuk fi'il madi tanpa qad. Boleh apa tidak khabarnya kana berbentuk fi'il madi, tapi fi'il madinya tidak dipasangi qad, tidak ada kata qad di situ. Fi hadhil mas'alati, dalam permasalahan ini, madhabani, adapun dua madhab. Dalam hal ini ada dua aliran. Al-awwal, aliran pertama, madhabul kufiyina, adalah alirannya ulama Kufah. Wa tabi'ahum, dan mengikutihum kepada al-kufiyin. Fi dhalika, atas hal itu, Ibnu Durustuwi. Siapa Ibnu Durustuwi? Annahu, bahwasannya, la yajuzu, tidak boleh, wuku'ul madhi, apa jatuhnya fi'il madhi, khabaran sebagai khabar, likana anna kisati, sebagai khabarnya karena anna kisah. Tidak boleh fi'il madhi yang menjadi khabar karena anna kisah, itu tidak boleh. Fala yuqalu kana zaidun qama, tidak boleh dikatakan karena zaidun qama, karena telah ada zaidun siapa zaid, qama adalah telah berdiri siapa zaid, ini tidak boleh. Wala ta'wala alla dhalika muta'attin, wala alla barangkali dhalika, apa hal itu muta'attin itu datang, min anna kana tatullu alal madhi, dari sesungguhnya kana menunjukkan pada fi'il madhi, barangkali penyebabnya karena kananya sudah menunjukkan pada zaman madhi, karena sudah ada zaidun siapa zaid, koma adalah sudah berdiri. Kenapa kok tidak diperbolehkan karena zaidun koma? Karena kananya sudah menunjukkan pada zaman madhi. Fayaqaul mudhiyu fi khabari alawwan, sehingga kemadian pada khabarnya, pada lafad koma di contoh ini,
ini akhirnya lalu atau tersia-sia. Karena sudah ada zaitun siapa Zaid, koma adalah berdiri siapa Zaid. Ini kan lalu tersia-sia. Kenapa kita kok tidak bilang zaitun koma atau koma zaitun? Kan begitu. Fa'ala hadza atas dasar ini yang bagi seharusnya ayu qala dikatakan karena zaitun qaiman au yaqumu karena ada zaitun siapa Zaid qaiman adalah orang yang berdiri au yaqumu atau akan atau sedang berdiri. Ini kalau kita kembali pada makna fi'il mudhari'. Wayamtani'u antakula, tercegah antakula berkata, mengatakan siapa kamu, yakunu zaitun yakumu. Yakunu akan ada zaitun siapa Zaid, yakumu adalah akan berdiri. Li'anna ahadan lafzaini, karena sesungguhnya salah satu dua lafad, yagni anil akhari adalah tidak membutuhkan yang lain. Kenapa yakunu itu zamannya menjadi zaman hal atau istiqbal, yakumu juga sama. Akhirnya mirip dengan yang sebelumnya, ya lawan. Karena sudah tidak butuh kalau sedemikian. Yakunu zaitun, yakumu akan ada siapa Zaid, yakumu adalah akan berdiri. Wahum sedangkan adapun ulama nahwu bidzalika dengan hal itu, la yahkumuna adalah tidak menghukumi siapa ulama nahwu. Bimutlaqil man'i dengan kemutlakannya pencegahan atau pelarangan. Ir karena istaratu telah memberikan syarat siapa ulama nahwu. Dukhula qad pada masuknya qad fi khabari kana al-madi pada khabarnya kana yang berbentuk fi'il madi. Sawa'un kanat baik ada apa qad zahiratan adalah nampak muqaddaratan atau dikira-kirakan. Tapi ulama nahwu itu juga tidak mencegah secara mutlak. Tetap boleh madi menjadi khabarnya kana, tapi syaratnya harus didahului atau dimasuki oleh qad, baik yang zahirah maupun muqaddarah. Wa nasaba menisbatkan Ar-Radi, siapa Imam Ar-Radi, hadza ra'ya pada pandangan ini ila jumhurin nuhati, pada jumhurnya ulama nahwu, hujjatuhum sedangkan hujjah mereka, fidzalika atas hal itu, anna qad bahwasannya qad, tufidu adalah memberikan faedah apa qad, at-taqriba pada mendekatkan minal hali dari keadaan, bimakna dengan maksud idza qulta jika berkata siapa kamu, karena zaitun qad qama, karena ada zaitun siapa Zaid, qad qama adalah sungguh telah berdiri siapa Zaid, ayyakumu. Berarti kalau kita maknai qad qama sungguh telah berdiri, ayyakumu yakni sedang berdiri. Begitu. Walhalu nafsuhu, keadaan yang sama fil fi'li dalam fi'il, asbaha fi'il asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata. Artinya hal yang sama juga berlaku pada fi'il asbaha, amsa, adha, dhalla dan bata. Wathani, adapun yang kedua, wathani, pendapat yang kedua, kalau menjelaskan Ar-Radi, siapa Imam Ar-Radi, anna ibn malikin, bahwasannya Ibn Malik jawaza adalah memperbolehkan siapa Ibn Malik buku al-khabari kana atas jatuhnya khabarnya kana madian berbentuk fi'il madi bila qad dengan tanpa qad dengan tanpa dimasuki qad. Wa dzakara menjelaskan As-Suyuti siapa Imam As-Suyuti annahu bahwasannya pendapat yang kedua madzhabul Basriyina adalah alirannya ulama Basrah. Warajaha mentarjih Ar-Radi siapa Imam Ar-Radi ma atas pendapat dahaba yang berpendapat ilahi pada ma Ibnu Malikin siapa Ibnu Malik itu qala karena sudah berkata siapa Ibnu Malik. Wal aula adapun yang pertama kama adalah seperti keterangan dahaba yang berpendapat ilahi pada ma Ibnu Malikin siapa Ibnu Malik. Fa dzikru lafdzatil aula adapun penyebutan lafadz al aula litilalati adalah petunjuk alat tarjih atas pengunggulannya pentarjihannya Ar-Radi. Wastadalla dan berargumen siapa Ar-Radi ala dalika atas hal itu di syi'ri Zuhair ibni Abi Sulma dengan syairnya Zuhair bin Abi Sulma.
wa kana tawa kashan ala mustakannatin fala huwa abdaha wa lam yataqaddam. Wa kana ada siapa dia? Dia ini yang dimaksud adalah Husain bin Damdam. Tawa adalah melipat. Siapa dia? Kashan pada perahasiaan atau penyembunyian ala mustakannatin atas sesuatu yang tertutup. Fala huwa tidak ada huwa dia. Abadaha adalah menampakkan ha padanya walam yataqaddam dan tidak maju siapa Husain bin Damdam. Di sini titik tekannya adalah berada pada kata wa kana tawa. Saya tidak akan menjelaskan konten syairnya. Nanti kalau menjelaskan ini panjang, saya akan menjelaskan syair yang berhubungan dengan usul nahwunya. Wa kana tawa di sini ada syair. Syair yang dilantunkan oleh Zuhair bin Abi Sulma, di mana dalam syair ini ada kana berbentuk fi'il madhi, kemudian isimnya kana berupa dhamir mustatir, dan di situ ada fi'il madhi tawa tapi tanpa dikasih qad. Karena dalam syair ada ini, kemudian syair ini dijadikan media atau alat untuk mentarjih pandangan yang kedua versi Ar-Razi. Jadi kalau Imam Ar-Razi lebih setuju pada pendapat yang kedua, bahwasannya fi'il madhi ketika menjadi khabarnya kana an-naqisah tidak harus ada qad, tidak harus dimasuki qad. Tapi kalau menurut pandangan yang pertama, dan itu adalah pandangannya ulama Kufah, tetap harus ada qad yang masuk meskipun nampak atau muqattal. Fal fi'lu tawa adapun fi'il tawa. Waqa'a adalah terjadi. Apa fi'lu tawa? Khabaran sebagai khabar likana, menjadi khabarnya kana. Min duni qad tanpa adanya qad. Warradi adapun Imam Ar-Radi aidan juga fi manhaji dalam metodenya. La yaminu adalah tidak condong siapa Ar-Radi ila takdiri untuk mengira-ngirakan ma wajada lidzalika mantuhata atas sesuatu. Wajada yang menemukan siapa Ar-Radi lidzalika atas hal itu mantuhatan sebagai bentuk pilihan atau alternatif. Walidzalika oleh karena hal itu yanfi menafikan siapa Ar-Radi takdiraha untuk mengira-ngirakan qad fi qauli syair pada ucapannya syair al-madhkur yang dijelaskan al-madhkur yang sudah disebut alifan bangsa. Wa fi qaulihi ta'ala dan pada firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi wala qad kanu ahadullah min qabl. Di sini juga tidak ada qadnya. Fal fi'lu adapun fi'il tawa kata tawa dalam syair wa kana tawa wa qa'a khabaran adalah jatuh sebagai khabar likana pada kana sebelumnya wa kana tawa min duni qad tanpa harus ada qad. Waradi sementara adapun Imam Ar-Radi aidan juga fi manhaji dalam metodenya caranya Imam Ar-Radi la yamilu ila takdiri ma wujida lidzalika manduhatan. Ia juga tidak cenderung kepada pengira-ngiraan sebagaimana ditemukan untuk hal itu manduhatan sebagai keluasan pilihan yang kemudian alternatifnya harus mengira-ngirakan qad di situ. Wa kana qad tawa. Tidak juga begitu. Kalau pada pandangan yang pertama itu ketika qad enggak ada, maka opsi yang pertama itu kan qadnya harus ada baik zahirah ataupun muqaddarah. Berarti kalau tidak nampak, berarti qadnya sebenarnya dikira-kirakan. Tapi kalau Imam Ar-Radi tidak, la yamilu ila taqdiri ma wujida lidzalik manduhata. Beliau tidak cenderung untuk mengira-ngirakan sebagaimana ditemukan untuk hal itu manduhatan sebagai bentuk alternatif. Walidzalika oleh karena itu yanfi menafikan siapa Ar-Radi takdiraha pada pengira-ngiraannya qad fi qauli syairil madhkuri alifan pada ucapannya penyair yang sudah dijelaskan barusan. Wa fi qauli ta'ala dan
pada firman-Nya Allah Ta'ala, wa laqad kanu ahadullah min qabl. Di sini ada kan, ada ahadullah. Wa qawlihi Ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa in kana qamisuhu qudda. Ada kana qamisuhu qudda. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Li'annahu yara la mat'a min an yakuna al-fi'lun naqis. Karena Ar-Radi yara berpandangan siapa Ar-Radi la mat'a tidak ada pencegahan. Min an yakuna al-fi'lun naqis. Dari keberadaannya fi'l naqis. Wa khabaruhu dan khabarnya fi'il naqis al-madi yang al-madi. Wa khabaruhu dan khabarnya fi'il naqis al-madi yang bersifat madi. Artinya khabar yang berbentuk fi'il madi. Yadullani adalah menunjukkan apa keduanya ala makna al-mudhi pada makna masa lalu. Wa kadhalika juga sedemikian warada ada. Bighairi qad tanpa qad fi qawli ta'ala dalam firman-Nya Allah Ta'ala, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Di situ ada kuntum, ada kharajtum tanpa ada qad. Wa qawli ta'ala dan juga firman-Nya Allah Ta'ala, awalam takunu aqsamtum min qabl. Ada takunu aqsamtum min qabl. فَكَثْرَةُ وُقُوعِ خَبَرِ كَانَ فِعْلًا مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ فِي أَفْصَحِ النُّصُوصِ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ كَالرَّادِي وَلَيْسَ ثَمَّ مَا يَدْعُو إِلَى تَقْدِيرِ قَدْ لِأَنَّ عَدَمَ التَّقْدِيرِ أَوْلَى مِنَ التَّقْدِيرِ. Banyaknya terjadinya khabarnya kana fi'lan madiyan adalah berbentuk fi'il madi bi ghairi qad dengan tanpa qad fi afsahin nusus pada paling fasihnya beberapa nas wa huwa al-Qur'anul Karim. Sedangkan adapun afsahun nusus al-Qur'anul Karim adalah al-Qur'anul Karim yu'ayyidu adalah menegaskan ma dhahaba ilaihi Ibnu Malik, apa yang menjadi pandangannya Ibnu Malik. Wa man tabi'ahu dan orang yang mengikutinya seperti Ar-Radi. Wa laisa thammata dan di sana juga tidak ada ma sesuatu yad'u ila taqdiri qad yang mengundang, yang mendorong ila taqdiri qad untuk mengira-ngirakan qad. Li'anna 'adama taqdir aula min taqdir. Karena tidak ditakdirkan itu lebih utama daripada harus dikira-kirakan atau ditakdirkan. Karena sesungguhnya tidak dikira-kirakan itu lebih utama daripada harus dikira-kirakan. Itu contoh yang pertama. Isti'malu laulaka wa akhawatihi. Penggunaan kata laulaka dan saudari-saudarinya. Ini kasus penggunaannya laulaka dan saudari-saudarinya. Fi hadhihi mas'alati dalam masalah ini madhabani adapun dua madhab. Al-awwal madhab yang pertama madhabu aktsarin nuhat adalah pendapatnya mayoritas ulama nahwu anna isti'mala laulak bahwasannya penggunaan kata laulak wa akhawati dan saudari-saudarinya laulaka salimun adalah selamat layungkaru tidak diingkari. Berarti boleh kita menggunakan kata laulaka dan saudari-saudarinya. Walakinna awsafahum fihi tabayanat. Tetapi bahwasannya persifatannya mereka dalam hal itu tabayanat beragam. Fal Farra Imam Farra ja'alahu qa'iman 'ala tajwiz adalah berdiri tegak berpandangan 'ala tajwiz memperbolehkan. Faqala lalu berkata siapa Al-Farra wa kasura banyak dia dengan kalimat laulaka al-kalamu apa pembicaraan hatta stajawazu hingga melewati siapa mereka ayyakulu untuk mengucapkan siapa mereka. Mereka ini berarti pengguna bahasa ahlul lughah laulaka wa laulaya, kata laulaka laulaya.
wa wasafahu dan mensifatihu pada isti'mal laulaka. Al-Harawi, siapa Imam Al-Harawi? Bi'adamil judati, dengan tidak baik. Wasyarifu, dan Syarif Umar ibn Ibrahim bilqillah. Kalau Syarif Umar bin Ibrahim mensifatinya dengan sedikit. Wa ibn Hisyamin bin Nutrati, kalau Ibn Hisyam mensifatinya dengan langka, jarang. Athani, adapun yang kedua, madhabul mubarrad adalah pandangannya Imam Al-Mubarrad. Idh ankara, karena mengingkari siapa Al-Mubarrad isti'mal laulaka, pada penggunaannya laulaka. Wa akhawatihi, dan saudari-saudarinya laulaka. Wa yu'awilu, dan berpijak siapa Al-Mubarrad alama atas sesuatu. Ja'a, yang datang, dihi membawa ma'al Al-Quran, apa Al-Quran Al-Karimu yang mulia. Idh qala, karena berkata siapa Al-Mubarrad, walladhi aquluhu hadha khata'un la yasluhu illa antaqula laula anta. Walladhi, adapun pendapat aquluhu, yang mengatakannya siapa aquhu pada alladhi hadha ini, khata'un adalah salah. La yasluhu, tidak pantas apa alladhi, illa antaqula, kecuali mengatakan siapa kamu, laula anta. Kata laula anta, jadi bukan laulaka, tapi laula anta. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firmannya Allah azza wa jalla, laula antum lakunna mu'minin. Di sini bukan laulakum, tapi laula antum lakunna mu'minin. Wa man khalafana, adapun barang siapa khalafana, adalah membedai siapa mana pada kita, fahuwa, maka adapun man, labuta, adalah seharusnya, yaz'umu, menduga siapa man annalladhi qulna, bahwasannya sesuatu, qulna, yang mengatakan siapa kami, hu pada alladhi ajwadu, adalah lebih baik. Wa yadda'i, dan mengaku-ngaku siapa man alwajhal akhara, pada aspek yang lain atau sisi yang lain. Fayujizu, lalu memperbolehkan siapa man hu pada alwajhal akhar, ala bu'dihi, atas jauhnya al-wajh al-akhar. Kalau katanya pendapat yang kedua adalah alirannya Mubarrad, alirannya Al-Mubarrad ini mengingkari bacaan atau penggunaan laulaka dan saudari-saudarinya. Kemudian Al-Mubarrad ini berbijak dengan apa yang ada dalam Al-Quran Karim. Karena Al-Mubarrad pernah mengatakan, pendapat yang saya pernah katakan itu salah, itu tidak tepat, kecuali kamu akan mengatakan laula anta. Jadi pandangan saya, ketika saya memperbolehkan membaca laulaka, itu tidak tepat, salah itu. Kamu harus mengatakan laula anta, karena Allah Ta'ala berfirman, laula antum lakunna mu'minin. Orang yang membedai kami, maka dia harus menduga bahwasannya apa yang kami katakan ini lebih baik. Artinya kalau ada orang yang pendapatnya beda dengan kami, dia harus mengatakan kalau pandangan kami ini lebih baik. Dan dia juga akan mengaku-ngaku kalau di sana ada pendapat yang lain yang memperbolehkan untuk membaca laulaka, ala bukti atas jauhnya pandangan ini. Wa yadharu, nampak annalladhi, bahwasannya perkara hamala, yang meletakkan Al-Mubarrad, siapa Al-Mubarrad, ala dhalika, atas hal itu. Annahu, bahwasannya, lam yaji, tidak datang al-marfu, apa isim yang dibaca rafa' ba'da laula, setelah lafat laula, minat dhamairi, berupa isim-isim dhamir, illa dhamair raf'i, kecuali dhamir-dhamir rafa' al-munfasilata, dhamir rafa' munfasil. Wala siyama, apalagi annahu, bahwasannya, lam yati, tidak datang fit tanzili, dalam penurunan ayat Al-Quran, illa ala hadzal wajhi, kecuali dengan sisi ini. Sudah jelas ini ya. Qala, berkata Abul Barakat Al-Ambari, siapa Abul Barakat Al-Ambari, wa adamu maji'i dhamir al-muttasil fi tanzil, tidak datangnya dhamir muttasil dalam penurunan ayat Al-Qur'an, la yadullu ala adami jawazihi, tidak menunjukkan pada tidak kebolehannya. Artinya
tidak terdapat dalam penurunan ayat Al-Quran, tidak ditemukannya dhamir muttasil dalam ayat Al-Quran dengan model laulaka, bukan berarti itu tidak boleh. Ala taro, tidakkah melihat siapa kamu? Annahu, bahwasannya lam ya'ti, tidak datang, fit tanzili, dalam penurunan ayat Al-Quran, tarku amali ma, apa meninggalkan pengamalannya ma, fil mubtada'i pada mubtada' wal khabri dan khabar, nahu ma zaidun qa'imun, seperti lafad ma zaidun qa'imun, wa ma amrun muntalikun, dan lafad ma amrun muntalikun. Wa ingkanat, meskipun ada apa jumlah yang sedemikian, lughatan adalah bahasa jaizatan yang boleh, wahia sedangkan adapun lughah jaizah, lughatu Bani Tamim adalah bahasanya Bani Tamim. Lidzalika, oleh karena itu, wasofa mensifati siapa Abul Barakat Al-Amdari, ingkaran mubarrat, pada ingkarnya Imam Mubarrat atau Syekh Mubarrat, hada ini, bil batili, dengan hal yang batil, sesuatu yang batil, yang salah. Waqila, katanya, innahu hadiyan, bahwasannya Al-Mubarrat hadiyan adalah orang yang mengikau. Li'annal ladhina, karena sesungguhnya orang banyak. Rawawi, yang meriwayatkan siapa alladhina hadal isti'mala, pada penggunaan ini, pada penggunaan ini, kullahum, kesemuanya, alladhina thiqatun, adalah orang-orang terpercaya. Hatta nusibah, hingga dinisbatkan ila Abi Ali Asy-Syalubin, pada Abi Ali Asy-Syalubin, annahu qala, bahwasannya berkata siapa Abi Ali Asy-Syalubin, ittafaqa, bersepakat a'immatul basariyina, siapa para imam ulama Basrah, wal kufiyina, dan ulama Kufah, kal Khalil, seperti Imam Khalil, wal Sibawai, seperti Imam Sibawai, wal Kisai, dan Imam Kisai, wal Farra, dan Imam Farra, ala riwayati laulaka, menggunakan riwayat laulaka, anil Arabi, dari orang Arab, wa taba'a, dan mengikuti al mustasyriku, siapa orang orientalis, Braj Treasure, itu nama aslinya adalah Goddard Braj Treasure, al mubarrad, pada Imam al mubarrad, faqala, ia berkata laulaka, kata laulaka, wahia sedangkan adapun laulaka, fil asli, dalam asalnya, ghalatun, adalah kesalahan. Warajjaha, mentarjih, mengunggulkan Ar-Radi, siapa Imam Ar-Radi, madhab Akthar Ibn Hati, pada pendapatnya mayoritas ulama nahwu, ay adamal ingkari, yakni tidak mengingkari, wawasofahu, dan mensifati siapa Al-Mubarrat hu, pada madhab Akthar Ibn Hati, bilqillati, dengan sedikit, fi qawlihi, dalam ucapannya Ar-Radi, wassahihu, adapun pendapat yang sahih, wuruduhu, adalah sampainya laulaka, wa ingkana, meskipun ada apa laulaka, qalilan, adalah sedikit, wastadalla, beristidlal siapa Ar-Radi, bi syi'ri Umara ibni Abi Rabi'ata, dengan syi'irnya Umar bin Abi Rabi'ah. Bagaimana syi'irnya? Awmat bi'ainaiha minal hawdaj, laulaka fi dhal amilam ahjuji. Aumat, memberikan isyarat siapa perempuan, bi'ainaiha, dengan kedua matanya perempuan, minal haudaj, dari seketuk, laulaka, andai saja bukan karena kamu, fi dhal ami, pada tahun ini, lam ahjuji, tidak haji siapa saya. Wasta'mala, menggunakan Ar-Radi, siapa Ar-Radi, jumlatan, pada jumlah, pada redaksi, wassahihu wuruduhu, dalilan, sebagai dalil alat tarjihi, atas pentarjihannya Ar-Radi. Wayabdu, nampak annahu dahadal isti'mali, bahwasannya sampainya penggunaan ini, fin nazmi, dalam nazam, la wajhali hali ingkarihi, tidak ada sisi untuk mengingkarinya, wa khususan, khususnya, annahu, bahwasannya, warada, sampai ala lisanin, atas bahasa, mimman, dari orang yusaku, yang terpercaya, bifasahati, apa kefasihannya man, waminhu aydan, waminhu, dan diantaranya aydan, juga qawlu Yazid ibnil Hakam, adapun ucapannya Yazid bin Hakam, wa kam mautinin laula yatihtakama hawa bi ajranihi min killatin nihimun hawi, wa kam mautinin, betapa banyak medan perang, laulaya, andai saja bukan karenaku, tihta, hancur siapa kamu, kama hawa, sebagaimana jatuh,
bi ajramihi dengan tubuhnya, mingkil latin niqi. Dalam satu riwayat bukan mingkil latin tapi mingkunnatin niqi. Mingkunnatin niqi dari puncak gunung, munhawi apa orang yang jatuh. Amma tabaqatur rabi'atu, adapun tabaqah ar-rabi'ah, falam ajid, tidak menemukan siapa saya, liradi pada Imam Ar-Radi ihtijajan, pada penghujjahan, bisyairihim dengan syairnya, tabaqah ar-rabi'ah, litarjih ra'yin nahwiyin, untuk mengunggulkan pendapat nahwiyin yang bersifat ilmu nahu, ghair annahu, hanya saja Ar-Radi ayyada, mendukung siapa Ar-Radi ihtijajahu, pada penghujjahannya Ar-Radi, bisyairihim dengan syairnya tabaqah ar-rabi'ah. Wa min dhalika, di antara hal itu, annahu, bahwasannya Ar-Radi, tanawala, mendapatkan mawdu'a dukhul syarti ala syarti, tema masuknya syarat pada syarat. Wa tahaddatha, berbicara siapa Ar-Radi, al-ilgha'il fa', untuk menyanyiakan fa'al waqi'ati, yang jatuh, fi adat syarti thani, pada adat syarat yang kedua. Faqala, lalu berkata siapa Ar-Radi, wa in qasadta, jika bermaksud siapa kamu, ilgha'a adat syarti thani, untuk menyanyiakan adat syarat yang kedua, litakhallu liha, karena menengah-nengahnya adat syarat yang kedua, baina ajza'il kalami, antara beberapa bagiannya kalam, alladhi huwa, yang ada pun dia, jaza'uha, adalah jawabnya syarat, maknan secara makna, a'ni, maksud saya asyartal awwala, pada syarat yang pertama, mal jaza'il akhir, beserta balasan yang terakhir. Fala yakunu, tidak ada fi adat syarti thani, pada adat syarat yang kedua, fa'un apa fa', wastashhada, dan beristishhad siapa Ar-Radi, biqauli syairi, dengan ucapannya syair Ibn Durayd, yaitu syairnya Ibn Durayd, fa'in atharatu ba'dama, di sini tertulis ba'dama, saya cek dalam riwayat yang lain bukan ba'dama tapi ba'dah. Fa'in atharatu, jika salah siapa aku, jika tergelincir siapa saya, ba'daha, setelah keselamatan, in wala, jika mengikuti, nah, di sini kan ada in atharatu, syarat, in wala, nah kok ada syarat lagi ini kan, kok tidak fa, in wala, jika mengikuti nafsi apa diriku. Kalau dalam satu riwayat, in walat nafsi, min hata, dari kedua kesalahan, fakula, maka ucapkanlah, la la'a, semoga Allah tidak menolongmu, ba'daha, dalam satu riwayat bukan ba'dama, ba'daha, setelah keselamatan, in walat, jika mengikuti, rijlaya, itu kalau dua kaki, rijli, apa kakiku. Tapi dalam satu riwayat bukan in walat rijli atau rijlaya, in walat nafsi, jika mengikuti nafsi apa diriku, min hata, dari keduanya, faqula, maka katakanlah, la la'a, semoga Allah tidak menolongmu. Di sini masuk pada tema bagaimana ilgha'ul fa'al waqi'ah fi adati syarti tsani. Mana adat syarat yang kedua pada kata in walat dalam syair ini? Kalau tidak diilgha, berarti fa in walat, kan begitu. Paham ya? Masuknya syarat pada syarat. Syarat yang pertama, ini yang dimaksud dengan masuknya syarat pada syarat. Syarat yang pertama in athartu, kemudian masuk lagi in walat. Jawab syaratnya faqula la la'a, harusnya fa'in walat, kan begitu. Waqad waqafa, sungguh telah berhenti Abdul Qadir Al-Baghdadi, siapa Abdul Qadir Al-Baghdadi, bi'iza'i hadal bayti, di hadapan bait ini qailan, dalam keadaan berkata, wa hadal baytu, adapun bait ini, min maqsurati Ibn Durayd Al-Mashhura, termasuk dari ringkasannya Ibn Durayd Al-Mashhura yang masyhur. Wahuwa minal muwalladin, Ibn Durayd termasuk golongan dari para muwalladin. Fakana ada al-awla, apa yang lebih utama, al-istishhada, adalah beristishhad, bi kalamiman, dengan perkataannya orang, yusaku bihi, yang terpercaya, apa bihi, dengan man.
Walaisa, tidak ada dzalika, apa hal itu, ghariban, adalah hal yang aneh. Li'anna radhiya, karena sesungguhnya ar-radhi lam yakun, tidak ada siapa ar-radhi awwalaman, adalah permulaannya orang istashhada, yang beristishhad, berihtijaj, siapa man bi syi'ril mualladina, dengan syairnya para mualladin. Faqad dzakarat, sungguh telah menjelaskan lana kepada kita al-masadir, beberapa sumber. Annal mubarrada, bahwasannya mubarrad. Ihtajja, adalah berhujjah bi syi'ri Abi Tammam, dengan syairnya Abi Tammam. Wa kana ada gharaduhu, apa tujuannya al-mubarrad. Ma'nahu duna lafzihi, adalah maknanya syair duna lafzihi, bukan lafadznya syair. Wa bana jinni, ataf kepada annal mubarrada wa anna ibna jinni. Wa ibna jinni, dan ibnu jinni, ihtajja, adalah berhujjah siapa ibna jinni. Bi syi'ri al-mutanabbi, dengan syairnya al-mutanabbi, lil ghardi nafsihi, pada tujuan yang sama. Wa kadza, seperti ini halus Zamakhsyari, adapun keadaannya Zamakhsyari. Faqad ihtajja, sungguh telah berhujjah siapa Zamakhsyari, bi syi'ri Abi Tammam, dengan syairnya Abi Tammam, ala sabilil isti'naf, atas jalan senang. Waqad sabaqat, sungguh telah berlalu al-isyaratu, apa petunjuk, ila anna radhiya, bahwasannya ar-radhi. Ihtajja, adalah berhujjah siapa ar-radhi, bi syi'ri syu'ara'a, dengan syairnya para penyair majhulina, yang tidak diketahui. Wada yakhlu, dan tidak lepas syarhuhu, apa penjelasannya ar-radhi aydan, juga min tarjihin, berupa pentarjihan. Yu'aidu, menegaskan, bihi, dengan ihtijaj, bi syi'ri syu'ara'a majhulina, qawluhu, apa ucapannya ar-radhi bi syi'rin, dengan syi'ir la yu'rafu, yang tidak dikenali. Qawluhu, siapa yang mengatakan syi'ir, fi masa'ila, dalam beberapa permasalahan, minha, di antaranya, jawazu tawqidin nakirati, adapun bolehnya mentawqiti isim nakirah, bi kullin, dengan kata kullin, wa akhawatiha, dan saudari-saudarinya kullin. Tidak saya jelaskan secara detail karena ini insyaallah sudah dipahami dengan baik. Jawazu tawqidin nakirati bi kullin wa akhawatiha, bolehnya mentawqiti isim nakirah bi kullin, dengan kata kullin wa akhawatiha, dan saudari-saudarinya kullin. Fi hadhil mas'alati madhabani, dalam permasalahan ini ada pun dua madhab. Al-awwal, madhab yang pertama, madhabul basariyina, adalah madhabnya ulama Basra. Illa al-akhfasha, kecuali Imam Akhfash. Idh man'u, karena mencegah, siapa al-basariyin, tawqid al-nakirati, untuk mentawqiti isim nakirah mutlakan, secara mutlak. Wastadallu, beristidlal siapa al-basariyun, ala dhalika, atas hal itu, bihujajin, dengan beberapa hujah, minha, diantaranya annan nakirata, bahasannya isim nakirah. Tadullu, adalah menunjukkan apa isim nakirah, ala syuyu'i, atas makna umum. Wal umumi, makna umum. Wat tawqidu, sementara adapun pentawqitan atau menawqiti, yadullu, adalah menunjukkan apa tawqid, ala takhsisi, pada pengkhususan, wat ta'yini, dan penentuan. Wat tawqidu ma, adapun menawqiti sesuatu, la yu'rafu, yang tidak diketahui. La fa'idata fi, tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya. Lidha, oleh karena inilah, yasihu, tidak sah. Indahum, menurut al-basariyin, ma, apa sesuatu, lam yatatabaq, yang tidak sesuai, tidak saling mencocoki, atau kitu apa taukid, wal mu'akkadu, dan yang ditaukiti, ta'rifan, dari sisi kemakrifatan, wa tangkiran, dan dari sisi kenakirahan. Wa minha, diantaranya aydan juga, anna alfadha tawqidi, bahwasannya lafad-lafad tawqid, ma'arifu, adalah berupa isim-isim ma'rifat. Imma bil idhafati, ada kalanya dengan cara diidhafahkan. Au biniyatil idhafati, atau dengan niat disandarkan, diidhafahkan. Wala yajuzu, tidak boleh, lil ma'rifati, bagi isim ma'rifah, tatab, yang mengikuti apa al-ma'rifah, an-nakirata, pada isim nakirah. Apakah boleh mentaukiti isim nakirah dengan kata kullin dan saudari-saudarinya? Dalam permasalahan ini ada dua madhab. Isim nakirah masa mau ditaukiti? Kalau dalam permasalahan ini ada dua madhab. Madhab yang pertama, madhabnya ulama Basrah kecuali Imam Akhfas.
mentaukidina kira itu tercegah secara mutlak. Dan mereka beristidlal dengan banyak hujah. Di antaranya adalah isim nakira itu kan menunjukkan pada keumuman, sementara taukid menunjukkan pada pengkhususan dan penentuan. Bagaimana mentaukidi sesuatu yang tidak diketahui, tidak ma'rifat? Kan tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Oleh karena ini, menurut mereka tidak sah antara taukid dengan mu'akkad jika tidak saling menyesuaikan dari sisi ta'rifan wa tangkira. Yang juga diantara hujahnya, lafad-lafad taukid ini kan ma'rifat. Ada kalanya dengan idhafah atau niat idhafah. Tidak boleh bagi isim ma'rifah mengikuti pada isim nakirah. Al-thani yang kedua madhabul kufiyina adalah madhabnya ulama kufah. Wal-akhfasi dan imam akhfas. Annahu bahwasannya jawazu taukidin nakirati al-mahdudati. Boleh mentaukidi isim nakirah al-mahdudati yang dibatasi. Bi alfadhi tawkidi dengan lafad-lafad tawkid allati tadullu ala al-umumi, yang menunjukkan apa allati ala al-umumi, atas keumuman, wahiyya. Sedangkan adapun alfadhi tawkid allati tadullu ala al-umum, kullun adalah kullun wa akhawatuha, dan saudari-saudarinya kullun. Wa yuksatu, dan dimaksud bin nakirati dengan isim nakira al-mahdudati yang dibatasi. Ayakuna apa keberadaan laha bagi an-nakira al-mahduda, apa haddun, apa batasan, wa miqdarun dan ukuran, maklumun yang diketahui. Kayaumin, seperti lafad yaumin, wa laylatin dan lafad laylatin, wa syahrin dan syahrin, wa sanatin dan sanatin, wa dhalika adapun hal itu. Idza kanat, jika ada apa an-nakira al-mahduda bighairi lafdiha, dengan selain lafadnya. Berarti yang dimaksud adalah taukid ma'nawi, taukid bi ghairi lafdiha ini. Nahu, seperti nimtu lailatan kullaha, nimtu, tidur siapa saya lailatan di dalam satu malam, kullaha, keseluruhannya. Kalau taukid lafdi kan sudah jelas, ja'a zaidun zaidun. Wa kanat, dan ada hujjatuhum, apa hujjahnya mereka, ala dhalika atas hal itu, sama'iyatan adalah hujjah sama'iyah, wa qiyasiyatan dan hujjah qiyasiyah. Kalau menurut pendapat yang kedua, menurut madhabnya al-kufiyin wal-akhfas, boleh mentaukidi isim nakirah yang al-mahdudah dengan lafad-lafad taukid yang menunjukkan keumuman seperti kullun dan saudari-saudarinya. Maksudnya nakirah mahdudah itu gimana? Isim nakirahnya memiliki batasan, memiliki ukuran yang diketahui seperti hari, sehari, semalam. Itu kan jelas 12 jam kalau yaumun, lailatun juga 12 jam. Syahrun ya sebulan, sebulan itu bisa 30, bisa 31 hari, bisa 29 hari. Sanah juga 12 bulan. Nah, ini kan termasuk nakira, tapi kan nakiranya mahdudah karena punya batasan, karena memiliki had, memiliki batasan dan ukuran. Nah, yang sedemikian jika nakiranya ini nakira mahduda, maka boleh kalau mau ditaukiti bighairi lafziha dengan taukid maknawi. Contoh, nimtu laylatan kullaha, ini boleh. Nimtu yauman kullahu, boleh begitu. Dan hujah mereka itu sama'iyah dan qiyasiyah. Wadhaba, berpendapat ar-Radhi, siapa Imam ar-Radhi madhab al-kufiyina, pada madhabnya ulama kufah. Fi tarjihi, dalam pentarjiannya Ar-Radhi li hadhil mas'alati, pada masalah ini. Idh qala, karena berkata siapa Ar-Radhi, wa laisa, tidak ada ma apa sesuatu, dhahabu, yang berpandangan siapa al-kufiyun ilahi, pada ma biba'idin, adalah perkara yang jauh, li ihtimali ta'alluqil fi'li bi ba'di dhalikal mu'aqqad, karena kemungkinannya berhubungannya pekerjaan bi ba'di dzalikal mu'aqqad, dengan sebagian sesuatu yang dibatasi. Wa adida, menguatkan siapa Ar-Radhi qaulahu, pada statementnya Ar-Radhi, bima, dengan apa, istashhada, yang berargumen, beristishhad bi, dengan ma al-kufiyuna, siapa ulama kufah, min syi'rin, berupa syair, la yu'rafu, yang tidak dikenali qailuhu, siapa pembicaranya, pengucapnya, penyairnya syair. Wawa, sedangkan adapun syair,
la yu'rafu qailuhu ya laitani kuntu sadiyan murda'a tahmiluni dzalfa'u haulan aqta'a ya laitani seandainya aku kuntu adalah ada siapa aku sadiyan adalah anak lelaki kecil murda'a yang disusui tahmiluni yang membawani kepadaku adzalfa'u siapa dzalfa' nama perempuan haulan dalam satu tahun aqta'a kesemuanya. Di sini ada kata haulan aqta'a. Haulan ini kan nakirah ditaukiti dengan aqta'a. Berarti karena dalam syair ini boleh, syair ini sebagai penguat. Bagaimana Imam Ar-Radi mentarjih kalau pandangannya ulama Kufa yang diunggulkan oleh Ar-Radi. Wa dalilu tarjih Ar-Radi, adapun dalil tarjihnya Ar-Radi hahuna di sini qauluhu adalah ucapannya Ar-Radi an madhabil kufiyina tentang madhabnya ulama Kufa. Laisa, tidak ada ma apa suatu dhabu yang berpendapat siapa ulama Kufa al-kufiyun ilahi pada ma bi ba'idin adalah suatu yang jauh. Wawa, sedangkan hal itu ar-rajihu adalah pendapat yang unggul. Lianna tawqid dan nakirati, karena sesungguhnya mentawqid isim nakirah ad-dallati yang menunjukkan alal waqti atas waktu. La takhlu min fa'idatin, tidak lepas dari faidah. Falau qulta li ahadin, andai saja kamu berkata li ahadin kepada seseorang, sumtu syahran, puasa siapa saya syahran sebulan, la sara, niscaya menjadi fi ihtimalani, di situ terdapat dua kemungkinan. Imma annaka, ada kalanya sesungguhnya kamu, turidu adalah menghendaki siapa kamu jami'a syahri, pada semua bulan, keseluruhannya bulan, au aktarahu, atau paling banyaknya dalam satu bulan. Walakin idza qulta, tapi jika kamu berkata sumtu syahran kullahu, puasa siapa aku syahran sebulan kullahu kesemuanya, irtafa'al labsu, maka hilang kesamarannya, keserupaannya, wasara, dan jadi al maqsudu minhu, apa suatu yang dituju minhu dari as-saum, wadihan, adalah suatu yang jelas. Karena ini sudah jelas, saya tidak mau menjelaskan, semuanya sudah jelas. Cukup dengan terjemahan saya. Mari kita tutup. Wallahu a'lam bishawab.